percayakan alun kecil. Di sini ada tertulis rumah dinas wakil bupati Hasik. Jadi rumah dinasnya di Kota Arjo, bupati wakil bupatinya. Sementara untuk bupatinya di samping alun-alun selatannya, alun-alun besar Porjo. Ini alun-alun Kota Arjo ya guys. Oke, itu Bang Jateng. Oh, ini ada masjidnya juga ya di bagian baratnya, seperti di lalu besar ada masjidnya, cuma di timurnya sekolah dasar, bukan masjid, bukan anu gereja. Oke, itu ada MTS. Soalnya ini padat juga ini di Kota Arjo ini, tingkat penduduknya. Honda Ahas bengkel. Wah, ada bis. Oke, ini dia ya. Kota Arjo terbalik. Oke, jadi ini dia alun-alun Kota Arjo. Kota Arjo punya ya. Ada tower kan? Pastikan tidak ada tower. Oh, ada masjid juga. Coba guys, asik. Alun-alunnya ada beringinnya juga. Kita lihat tuh beringinnya, satu atau dua, kita coba lihat. Oke, satu aja sepertinya ya. Kota Arjo Purworejo ini harus ditegaskan lagi ya, Kota Arjo ini di Purworejo juga, makanya ada tulisannya. Ada menara air. Transmisi cukup ini juga ya, tadi sedikit tersendat. Oke, kita coba naikkan. Arjo City. Nah, ini kayaknya padat sekali nih, pasti banyak interferensi ini kalau di C makin ini. Ya udah nggak tahu lagi bakal gimana.
gelap kali ya. Jarang-jarang ya muncul sinyal interferen pada Mini 2, tapi ini memang di kota yang cukup padat. Towernya aja 2 berjajar. Wah, ini pasar nih sepertinya ya. Pasar Kota Arjo. Baterainya udah tinggal seperempat kurang.